Gunung Fuji yang indah di negeri Sakura namanya wisata. Apakah itu jawabannya? Selamat untuk yang bisa menjawab dengan benar. Makasih ya Mbak. Selamat ya. Berapa tagihannya Mbak tagihan? Itu dikasih tuh. Jahat. Baik. Masa gak bisa cuma wisata doang? Itu doang. Ya Allah. Sombong dong. Itu doang. Sekolah tinggi-tinggi tapi gak ada manfaatnya. Sebentar. Secara tidak sadar Bapak. Jauh-jauh kamu datang dari tanah Papua kesini gak tahu nama wisata. Aduh. Gak apa-apa. Wih. Dia tidak sadar sekarang pola pikirnya sudah miring. Bapak itu membanggakan kebodohan. Kita kasih semangat untuk kedua tim. Ini ada kaitannya dengan wisata. Saya udah tahu ini. Bapak perlu air jadi wisata. Saat pergi ke Bali melalui jalur laut, ya, kita bisa menyeberang dengan tim A silakan. Wisata juga. Tadi wisata bener gak? Bener. Udah terbukti. Terus kalau digabungin bisa gak bacanya? Mamat perlu air jadi wisata-wisata juga. Iya. Jadi menurut dia, kalau satu jawaban bener itu bisa dipakai ke semua soal. Iya. Udah terbukti bener. Jadi wisata kapal pesiar. Enggak dong. Jadi mamat perlu air jadi wisata-wisata juga. Mulai aneh. Calon dong aja dia mulai aneh. Oke, silakan tim A, jawabannya apa? Wisata juga. Bapak sehat. Oke, 3, 2, 1, jawabannya apa tim A? Wisata saja. Wisata saja. Ya, Pak. Apakah itu jawabannya? Pak, otaknya itu Allah Akbar, gimana cara menjelaskannya ya? Wisata saja, kita lihat. Bukan. Oke, tim B. Oh, bener dong, kan gini. Mamat perlu air, jadi wisata-wisata saja, gitu. Ya bener Pak, betul-betul. Ya, betul. Pak, ya enggak? Ini orang gini santai banget sih Pak. Wisata-wisata saja. Iya. Aduh perlu air nih, jadi mesti gimana? Wisata-wisata saja. Tuh, kan Pak. Oke, tim B jawabannya apa? Kapal. Cara nyaman. Layar. Apakah saat pergi ke Bali melalui jalur laut, kita bisa menyeberang dengan kapal layar? Sayang sekali tidak bisa menjawab dan jawabannya adalah saat pergi ke Bali dengan bahagia jalur laut kita bisa menyeberang dengan setelah yang satu ini. Tolong jangan undang saya kesini lagi. Tolong jangan, tolong ya. Gak tahan saya Pak.